Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tabiah Harakiah Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 8.1, okey, serakan untuk data tak terkumpul. Okey, di bawah bab 8 ni sukatan serakan data tak terkumpul di bawah subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Jadi kali ini adalah video part 2 sambungan kepada video part 1. Okey, kita teruskan kepada soalan berikutnya. Okey, baik. Soalan nombor 1, data di bawah menunjukkan markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun bagi 25 orang murid di sebuah kelas. Okey, yang sebelah kiri ni markah ujian pertengahan tahun, 25 orang pelajar. Yang belah kanan ni markah ujian akhir tahun untuk 25 orang pelajar juga. Baik. Soalan dia, A, lukis satu plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun itu. Maksudnya kita nak bandingkan kedua-duanya sekali. Okey, B, berdasarkan plot batang dan daun di A, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian murid yang lebih baik? Beri justifikasi anda. Jadi, kita kena buat gabungan plot batang dan daun untuk kedua-dua ujian inilah. Okey, baik. Boleh ikut apa langkah-langkah yang cikgu nak tunjukkan dekat sini? Okay, mula-mula yang A tu. Okay, kita akan buat dua ruang. Sebelah kiri ni untuk ujian pertengahan tahun dan belah kanan ni untuk ujian akhir tahun. Jadi kita buat macam ni tajuk dia. Kalau panjang sangat, kita padam yang ni. Kita tulis kat bawah. Maka ujian pertengahan tahun okey. Lepas tu yang belah kanan ni ruang untuk markah ujian akhir tahun. Okey. Baik, dua bahagian. Jadi untuk setiap markah, okey, kita buat macam ni. Ada dua bahagian, okey, macam ni. Guna pembaris, nak bagi dulu guna pembaris. Okey. Okey, macam itulah dia punya bahagian. Jadi yang tengah-tengah ni untuk kata dia punya nilai puluh dekat sini. Okey, manakala yang kata untuk ujian pertengahan tahun ni sebelah kiri ni dia punya nilai sar. Dan markah ujian akhir tahun belah kanan ni nilai sar dia kat sini. Jadi kita gabungkan kedua-dua
markah ni dalam bentuk perbandingan plot batang dan daun. Jadi kita tengok kat sini, markah yang paling rendah ni, kalau markah ni dia susun cantik dah ni, okay, daripada yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Okay. Jadi senang kita nak susun lah sebenarnya. Okay, baik. Yang paling rendah kita tengok 30, yang ni yang pertengahan tahun 30. Maka akhir tahun 34. Jadi dia punya nilai 10 tu bermula dengan 3 kan, 30. Jadi nombor 3 lah kat tengah ni. Lepas tu 4, okey. 4 sebab dia dah susun cantik dah. Okey, lepas tu 5 6 dan 7. Okey. Dalam markah ni dua-duanya sampai 70 lebih saja. Tak ada yang 80 lah, tak ada. Okey, baik. Jadi kita terus kepada bagaimana kita nak tuliskan nilai-nilai markah tersebut. Okey, baik. Jadi kat sini ambil warna lain pula lah. Warna-warna. Okey, ikutlah warna ni. Okey. Pertengahan tahun ada 30. Jadi kita tulis kat sini. Kosong kat sini. Okey, ada satu kosong. Okey, kita tanda. Yang dah ambil kita tanda. Maka akhir tahun kita ambil. Ni 34. Jadi 4 kat sini. Yang paling rendah. Okey. Ni pula kita ambil pertengahan tahun 34. Jadi 4 ada 1. Jadi kita tulis 4 ada 1 je lah. Ni 39. Jadi 9 ada 1. Okay. Dan ni 35. 5 ada 1. Yang ni dah masuk kepada 40. Jadi yang 30 lebih dah habis. Yang ni ada lagi. Okay, 38 ada 2. Jadi kita tulis 8 tu 2 kali kat sini. Okay, 8 2 kali. Okay, selesai untuk yang 30 lebih. Okay, markah yang 40 lebih pula kita tulis yang kat bawah, bahagian bawah. Okay. Yang markah hujung akhir tahun 40 ada 1. Jadi kita tulis kosong kat sini. Okay. Lepas tu 41, 42, 46, 47. Okay, ada 1 eh. 41, 42, 46, 47. Ha, macam tu lah cara dia. Okay. 41, 42, 46, 47. Okay, selesai yang 40 lebih. Lepas sini pula yang ujian pertengahan tahun. 40, 41, 42. Okay. 40 ada 1. 41 ada 1. 42 ada 1. 44 ada 2. Jadi kita tuliskan 44 tu 2 kali. Okey, 40, 41, 42, 43. Okey, 44 2. Jadi lepas tu 45. Okey, lepas tu 48, 49. Jadi 48 ada 1. 49 pun ada 1. Jadi selesai untuk markah yang 40 lebih. Okey. Seterusnya, okey, yang ni ada okey 48 ada satu lagi kat sini. Okey. Jadi selepas kita pilih, kita tanda tu kita tulis kat bawah ni supaya kita tak termiss nombor yang markah yang kita pilih, tulis tu lah. Okey. Lepas kita tulis kita check balik. Okey, selesai yang 40 lebih, kita masuk yang markah 50 lebih. Okey, markah hujung pertengahan tahun 50 ada 1. Okey. Lepas tu 53 ni kita tengok 1 2 3 ada 3 orang. Jadi 3 kali. 1 2 3. 53 lah 3 kali. Lepas tu 56 ada 1. Kita tulis 6 kat situ. Lepas tu 57 ada 1. Okey, kita tanda. Okey, selesai yang untuk ujian pertengahan tahun markah 50 lebih. Okey, ni pula markah 50 lebih 52. Okey, lepas tu 54 ada 1. Okey, lepas tu 55 ada 1.
156 ni kita tengok ada 1, 2. Okay, ada 2. Eh. Jadi 6 tu kita tulis 2 kali. Okay. Lepas tu 59 ada 2. Jadi 2 kali kita tulis 9 tu. Okay. Baik. Okay, lepas tu kita masuk markah 60 lebih. 60 ada 1. Ni 1. 61 ada 1. Tulis 1. 62 ada 1. Tulis nombor 2 kat situ. Lepas tu 63. Jadi kita tulis 3. Dia mesti selari ni atas dengan bawah ni. Dia punya kedudukan tu. Okay, mesti selari. Mau kita nampak yang mana yang banyak, yang mana yang kurang. Okay, baik. Markah ujian akhir tahun yang 60 lebih, 64 ada 1. Okay. 65 ada 1. Jadi tulis 5 kat sini. Mesti selari atas bawah. 66 ada 1. Jadi kita tulis 6. 1. 67 ada 1. 69 ada 2. Ada 2 orang lah. Okay. Lepas tu markah 70 lebih. Okey, markah ujian pertengahan tahun 70 dengan 71. Okey, 01. Okey, yang ni pula 71 ada, 73 ada 1. Okey, 71 seorang, 73 seorang, 76 seorang, 78 pun seorang. Okey, 1. Jadi selesai kat situ. Okey. Bila dah selesai, satu lagi perkara, jangan lupa tulis dia punya kekunci. Okey, kekunci ni menunjukkan bagaimana kita nak baca plot batang dan daun tu. Kadang-kadang orang tak tahu nak baca ataupun terkeliru, jadi kita tulis kekunci kat sini. Okey, contoh kita ambil yang atas ni. Kosong, lepas tu ada palang, ada palang tu. Tengah-tengah tu 3. Lepas tu ada palang belah kanan. Lepas tu 4. Bacaan dia apa tu? Okay, maksudnya kita kena baca, kalau markah ujian pertengahan tahun kita baca 30. Kalau markah ujian akhir tahun kita baca 34. Tapi kita kena tulis lah. Kadang orang yang tak belajar benda ni, dia tak faham cara baca dia tu. Jadi kekunci ni penting untuk kita nak bagi tahu orang yang baca ni, dia boleh baca blok batang dan daun ni kata markah dia tu. Okay, balik. Okay. Kekunci 034 bermakna 30 markah. Bagi 3. Ujian pertengahan tahun. Okay. Dan kita baca yang belah kanan pula tu, 34 markah bagi ujian akhir tahun. Okey, baik. Selesai dekat situ untuk yang A lah. Okey, kita dah selesai jawab soalan A. Soalan B dia tanya, berdasarkan plot batang dan daun di A, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian murid yang lebih baik? Beri justifikasi anda. Jadi kalau kita tengok kat sini, markah yang ujian yang pada pelajar dapat markah yang tinggi adalah akhir tahun. Jadi prestasi pencapaian lebih baik itu akhir tahun. Jadi ayat dia kita buat macam ni. Okay.
pencapaian pencapaian murid dalam ujian akhir tahun lebih baik kerana lebih ramai memperoleh markah yang lebih tinggi berbanding dengan ujian pertengahan tahun. Okey, baik. Selesai untuk soalan nombor 1 A dengan B ni. Okey, itulah cara dia. Okey, baik. Selesai soalan nombor 1, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, baik. Data di bawah menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 20 orang murid dalam dua kelab yang berlainan. Okey, kelab matematik, kelab sains. Okey, soalan dia A, lukis dua plot titik. Yang tadi plot batang dan daun, yang ni plot titik pula dengan menggunakan skala yang sama. Okey. B, bandingkan kedua-dua plot titik yang dilukis di A, kelab manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Beri justifikasi anda. Jadi, plot titik ni kita tak boleh nak gabung, tapi kita kena tulis, kena lukis asing-asing lah, atas dengan bawah lah. Okey. Baik. Kita pergi soalan A dulu. Okey, mula-mula tajuk dia kelab, ataupun nak buat kiri kanan pun boleh ni kalau muat, tapi kalau dia punya skala tu panjang tak boleh nak buat lah. Okey, kelab matematik. Kita tengok dulu dia punya skala. Okey, skala dia dia ada yang setengah-setengah tu kan, 6.5, ada yang 8. Jadi kita nak buat macam mana? Okey, mula-mula kita tarik panjang dulu lah. Okey, katakan kat sini lah. Okey, tarik ke panjang. Okey, dia punya skala tu daripada 6.5, daripada 6, okay, 6 sampai kepada paling besar tu a 12.5, yang paling besar 12.5. Jadi kita buat skala 6 hingga 13 lah. Okey, 6 ni 7 8
9, 10, 11, 12, 13. Okay, katakan kat situ lah. Okay. Yang tengah-tengah ni dia ada setengah lah. Jadi bermula dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan dia ada tengah-tengah tu, 6.5, 7.5, 8.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5. Okay, dia ada kat situ. Jadi kita plotkan dia punya plot titik tu. Ambil saiz besar sikit nak lukis. Okay, kita tengok dulu yang 6 ada tak 6? Okay, 6 ada, kita tanda. Jadi, 1 ada berapa 6 tu? Ada satu, jadi satu titik kat situ. Okay. Lepas tu 6.5. 1, 2. Ada 3 titik. Jadi kita plotkan 3. Plot titik dekat 6.5 ni. Okay, 3 titik. Lepas tu 7, ada tak 7? 1, 2, 3. Tiga juga. Jadi kita buat 1, 2, 3 juga. Dia selari ni ketinggian dia. Okay. Lepas tu 7.5. 1, 7.5. 2, 3, 4. 7.5 ada 4. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4 titik. Okay, baik. Lepas tu 8, 1, 2, 3, ada 3, 8 tu, 1, 2, 3, okay. Lepas tu 8.5, ada 8.5, 8.5 tu, 1, okay, ada 1, okay, 1. Lepas tu 9.0 ada. Ada 1. Ini tanda 1. Lepas tu 9.5 ada 9.5. 9.5. Tak ada. 10. Tak ada. 10.5 ada. 1. 2. Okay, ada 2. Jadi 10.5 tu. 1. 2. Okay. Lepas tu 11 ada tak? 11. 1. Ada 1 lah. Okay. 11.5. 11.5 tak ada. 12. Tak ada. Okay. 12.5. 1. Okay, ada 1 juga. Okay. Lepas tu 12. Silap kat sini. 12.5 tu kat sini. Okay. 13 tak ada. Okay, semua dah ambil dah. Okay, selesai untuk kelab matematik. Okay, baik. Seterusnya, kelab sains kat bawah tu. Kelab sains. Okay, skala dia. Okay. Kita tengok nilai dia tu. Yang paling rendah berapa? Okay. Jadi skala kita ambil sama lah dengan yang apa kelab matematik. Jadi 6 hingga 13 juga. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Sebab kita nak buat perbandingan lepas ni. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Lepas tu kita plotkan dia punya plot titik. Okay. Kita tengok kat sini ada tak 6? Tak ada. 7 ada 7. Tak ada. 7.5 ada. 7.5. 1. Okay, 1. Eh. Okay, ada 1. 7.5. Lupa nak ni. Okay, dia ada setengah-setengah dia tu. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. Okay, baik. Okay. 7.5 ada. 1. Okay, ada 1. Lepas tu 8. 8 ada lah. Ada. 8.5 ada. 1. 2. 3. Okay, ada 3. Jadi kita plotkan. 1. 2. 3. Okey, lepas tu 9, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Okey, 9 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu 9.5, 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu 10 ada tak? 10. 1, 2, ada 2. Okay. 10 ada 2. 10.5, 1, 2, 3. Okay, ada 3. Jadi kita plotkan 3. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu 11. 1 2 3. Ada 3. Okey. Kita dah ambil dah semua markah. Markah pula saiz kasut. Okey, yang dipakai oleh 20 orang murid dalam dua kelas yang berlainan tu. Okey. Jadi selesai untuk soalan A. Kita nak pergi pada soalan B tu. Apa yang dia nak? Bandingkan kedua-dua plot titik yang dilukis di A, kelak manakah yang punya serakan yang lebih besar? Jadi serakan ni dia punya kata yang daripada minimum kepada maksimum tu mesti ada dia punya bilangan tu. Okey, serakan dia tu maksudnya beza antara yang maksimum dengan minimum tu lebih besar daripada yang orang kata nilah orang kata beza maksimum dengan minimum yang kecil. Okey. Jadi yang mana serakan lebih besar, kita nampak kat sini kelab matematik lah. Beri justifikasi anda sebab beza dia. Beza saiz kasut tu murid kelab matematik ni lebih besar. Jadi kita nak buat dia punya justifikasi, kita buat macam ni. Jadi mula-mula kita tulis dulu. Okey, saiz kasut murid kelab matematik mempunyai serakan yang lebih besar.
kerana, dia tambah kat situ, kerana beza saiz kasut lebih besar. Okey. Beza saiz kasut kita kena tunjukkan jalan pengiraan dia. Contoh kat sini. Okey, yang pertama beza saiz kasut murid kelab matematik okey sama dengan kita tengok markah markah pula saiz kasut dia 12.5 tolak yang paling rendah yang paling kecil 6. Jadi kat sini 12.5 tolak 6 dapat 6.5. Beza saiz kasut tu untuk murid kelab matematik. Okey 6.5. Lepas tu kita tulis kita kira pula beza saiz kasut murid kelab sains okay, kita tengok kat sini yang paling tinggi saya paling tinggi adalah 11 okay, 11.0 tu tolak yang paling kecil 7.5 saya rasa. Jadi 11.0 tolak 7.5 dapat 3.5. Jadi kat situlah bukti dia di mana serakan tu lebih besar apabila beza saiz kasut lebih besar. Jadi secara tak langsung kita telah pun selesai untuk menjawab soalan yang kedua ni. Okey, itulah cara dia. Okey, jadi kesimpulannya untuk pentaksiran bilik darjah ni kita dah sentuh soalan perbandingan, maksudnya perbandingan yang melibatkan kata kita nak bandingkan menggunakan plot batang dan daun dan satu lagi kita nak buat perbandingan dalam bentuk plot titik. Okey, itulah cara dia. Jadi sampai situ saja perkongsian daripada cikgu. Semoga dengan tunjuk ajar cikgu ni dan bimbingan cikgu ni pada pelajar boleh tahu lebih faham, lebih mahir macam mana kata kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan serakan ni. Okay, nak buat plot batang dan daun ataupun nak buat plot titik. Nak kira beza kan, beza nilai maksimum dengan nilai minimum, nilai besar dengan nilai kecil, semua ada di sini. Okay, baik. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.